guys, ketemu lagi sama gue Yoko Ebayan. Dan kali ini gue lagi ada di Cheesy Pizza. Akhirnya di mana itu tempatnya spesialis pizza dengan harga yang murah-murah banget. Dan kali ini gue nggak sendirian di sini, gue ditemanin sama kenalin nama Sapo sih. Nama saya Fifu. Iya. Enggak, aku di sini mau ngasih tau nih ada kopi ala Starbucks. Wah, wow, iya. Enak banget. Berarti enggak usah jauh-jauh ke Starbucks ya. Di sini aja murah. Di sini aja. Ember. Dapat ini. Ini. Dapat pizza. Oke, jadi ini pizzanya CCTV jadinya. Cheesy pizza. Dan ini tadi saya pesan white flat. Kalau itu latte macchiato. Iya. Iya. Iya kan, Mbak? Iya. Iya, betul banget. Mau nyoba? Mau nyoba? Hihi. Mau nyobain? Ya, jangan. So, kita ngapain aja di sini ya, pastinya kita makan-makan dan habis ini juga ya kita juga nggak tahu kemana, so ikutin terus aja kali ini di vlog yang ini. See you, bye-bye. Ini punya aku ya? Enggak, yang mana punya aku? Yang ini. Iya. Sama kayak gitu tadi. Oh, digituin. Jadi pas ngapain bu? Iya, ngapain? Ini video loh. Gila. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Ini pizzanya nggak bisa dipotong sama pisaunya, entah pisaunya bumbu atau gimana nggak tahu, nggak tajam. Ketimbang lari kemana-mana, jadi pakai tangan doang. Enak enggak? Enak dan murah kok. Jadi buat ininya enggak? Makanannya enak, pizzanya juga enak. Ini karena makanan ya, pizza itu ya makanan ya. Dan kopinya juga enak. Dan harga terjangkau, jadi buat anak-anak kota Malang yang lagi liburan atau teman-teman yang lagi liburan ke Malang, so mampir aja ke Cheesy Pizza. Itu letaknya ada di Jalan Candi Mendut. Kita tahu nomor berapa? Gak ada nomor berapa, cek aja di jalan-jalan.com. Pasti endes, enak banget. Kopinya gimana? Kopinya enak, gak kalah saingnya sama Starbucks. Ini produknya orang, Bu. Enak. Cheers.
Begitu. Dan ini kita say. Mau? Belum datang, say. Mungkin mereka ke toilet. Kalau kamu kangen, kan tanya dia. Merci. Si mereka baru datang, mereka pilih-pilih menu kayaknya. Targetnya udah datang. Iya, targetnya udah datang tuh. Itu mereka udah mau balik badan. Udah. Happy birthday to you. Besok ulang tahunnya, Mbak. Bodo amat. Bodo amat, kita lebih mau satu. Kalau besok mah anti mainstream kita mah. Gak zaman. Ember. Gak usah, aku gak punya lilin. Jadi kamu tiup ini aja. Simbolik ya, simbolik. Simbolik. Ulang tahun yang keberapa, Cin? Balik dong. Banyak. Ulang tahun kebanyak. Yang kebanyak, asik. 40 bulan? 50-an? Sekarang. Loh, ini lebih nanti. Boleh nanti. Jangan boleh, nanti gak mau. Boleh dibuka silahkan. Tapi kalau udah dibuka biasanya dipakai kan. Kalau bisa dipakai, dipakai. Iya. Tapi itu kita strap plus berapa ya ini tadi? 5 ya? Iya. Oh iya, harus. Biar ada perjuangan bukanya. Perjuangannya tapi. Iya, kita aja nyarinya perjuangan kok. Ayo, dibuka, dibuka. Apaan sih, apaan sih? Apaan sih, apaan sih? Oh. Kain ya? Itu kayaknya besok dijahit loh. Dijahit loh ya. Baju baru nih. Muat sini buat Kamel aja lo. Tukeran sama ini. Oh iya, keluarnya bagus loh ya itu. Belum lihat ya? Belum lihat ya? Nanti jalan aja kita lihat. Lihat apa pahanya? Pahanya. Ini kemarin lihat paha. Ini orangnya gila mau paha aku. Ini yang mau paha aku, mau lihat paha aku. Pahanya, pahanya. Iya, pak ayam, gitu ya. Yeah. Coba dong. Coba sudah. Kalau itu kekecilan, biar aku yang pakai. Iya, jadi nggak jadi, gitu. Gak ikhlas. Sebenarnya gak ikhlas. Mau beliin siapa sih? Mau beliin buat siapa? Oh, keren. Oh, belum. Jadi ini copot dong, ini copot. Oh, pendek ya?
Parfum gak sih? Singlet kah? Singlet lah. Kamu berani-beraninya pada sih? Enggak. Beneran Omo ini. Jadi udah rempong. Ini beneran Omo ya? Iya. Asik. Anjong. Keren. Asik. Foto dong, foto. Omo sering nangis ya? Enggak. Udah, enggak apa-apa nangis kalau ditikung aja. Tadi kita nendang. Oh, iya, nendang tak? Ditikung dilurusin. Iya. Beda ya dilurusin. Beda dilurusin. Apanya dilurusin? Apanya? Apa sih yang dilurusin? Maksudnya jalannya dilurusin. Iya. Bagiannya siapa itu berani? Gak tau tuh. Bagiannya PU tuh, ada jalan nyikung-nyikung. Apaan sih? Kepain. Gimana senang? Kulotnya dipakai juga. Aduh, kayak telalang ini. Tuh, keren pasti. Potong ya tumpengnya ya. Potong tumpeng. Potong tumpeng. Slogan pertama. Mas? Mas, maksudnya ada yang siap nggak? Nih ada yang harus ditikung, jadi hatinya biar bisa lurus lagi gitu. Iya, Mas. Untuk kamu yang ditikung gue. Iya, ada kesan-pesan buat ditikung gitu. Doanya untuk... Iya. Kok aku? Nggak ikhlas nih, nggak ikhlas nih. Ngasihnya dikit. Ini make quiznya udah, make quiznya. Make quiznya udah, belum doa nih? Belum doa. Kok bisa main swap lock? Nanti aku sama iya. Kurangnya doa. Oh gitu. Itu belum cukup doanya. Itu pers aja itu. doanya. Ayo mulai. Yes, amin. 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 Ayo baris sini. Aduh. Awas. Udah semua sini. Makasih. Oh, enggak kalau sama sama pin. Aduh, aku jadi terharu. Aduh, aku jadi suapin. Ya Allah. Gimana, Beb, rasanya? Gimana kamu, Mbak, rasanya? Abis disuapin. Abis disuapin, tapi rasanya kayak gimana? Sama Luna. Rasanya gimana? Jadi perasaan. Iya. Setelah disuapin. Setelah dua kemarin itu, setelah itu aku udah tragedi. Sakit gitu ya. Aku tuh udah di jalan yang benar gitu, udah di jalan benar. Terus? Jatuh. Mereka ngomong apa?